Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semua. Semoga kalian sehat selalu. Dan jumpa lagi bersama saya Abi Salim Channel. Semoga kalian diberi kesehatan dan murah rezeki. Baiklah sahabatku, kali ini kita akan mengutip buah durian lagi. Panen di kebun. Lagi sehat-sehatnya buah nih. Banyak-banyaknya buah. Satu jaring sekali jatuh. Ini gotong royong dia sekali jatuh. Sekitar 20 meter. Jadi tidak nampak. Oh ya sahabatku, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih sudah menonton video saya. Yang baru bergabung, jangan lupa like and subscribe-nya. Semoga kalian terhibur. Inilah kalau akibat buah durian nggak masuk kena jaring, dimakan babi hutan. Durian musangking nih dimakan dia nih. Wah, pesta dia tadi malam nih. Durian. Sebagian sudah pecah bunga ya guys. Ambil bunga, banyak nih bunga nih. Bunga durian. Sayang ya guys, duriannya tumbang kena angin. Tapi dia masih hidup. Nah, ini masih bunga lagi, dia masih produksi lagi dia. Biasanya kalau sudah tumbang gini nggak mau dia produksi lagi. Dan ini musim ini saya perhatikan semua yang tumbang semua berproduksi, tapi tak tahu jadi nggak jadi. Kita tunggu aja nanti bulan 6 ataupun bulan 7. Besar ini guys, sekitar 2 kilo lebih, 1,5 kilo. Dari jaring. Kalau malam hari ini nggak diambil, kita cari bekalan mangsa dari si babi hutan ini. Musim bunga nih guys, ada guguran nih. Daunnya pun tak nampak, semua bunga daun keringin pun nggak nampak gitu.
kirain bunga durian. Bunga durian belum pecah semua ini. Kalau pecah ini semua penuh nanti ini bunga durian ini penuh. Pegang nih guys. Ini bunga durian ini di pangkal ya, gak ada tempat lagi deh ini. Pangkal durian deh. Bandi dahannya. Pangkalnya deh sekarang tumbuh semakin banyak. Pecah sebagian dulu, buah masih ada lagi tapi bunganya sudah.